Halo Tim Sire, kembali di channel Sire Indonesia Official bersama saya Erik dan teman saya AB. Kali ini kita akan membahas dua seri terbaru dari Sire, yaitu Sire D5 dan Sire P5. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali untuk kita subscribe dan like dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Sire P5 dan D5 ini sama-sama bass pasif dengan dua knob, yaitu volume dan tone. Untuk bodinya juga sama-sama menggunakan North American Alder. Untuk necknya sama-sama hard roasted maple, dan juga fretboardnya juga sama hard roasted maple. Kemudian untuk nutnya sama-sama seperti semua second gen, terbuat dari bahan tulang. Terus itu persamaannya, kemudian kita bahas ke perbedaannya. Untuk perbedaannya, kita lihat di sini, seri D5 menggunakan Marcus Vintage Deep Bass Single Coil, dan untuk P5 menggunakan Marcus Vintage Precision Revolution Set. Terus juga, apalagi perbedaannya? Selain perbedaan yang disebutkan teman saya Erik tadi, bridge juga antara D5 dan P5 menggunakan style yang berbeda. Di D5 menggunakan brass saddle, sementara yang di P5 sendiri menggunakan vintage saddle yang kalau kalian perhatikan di sini seperti ada ulir. Kemudian juga di P5 menggunakan string true body dibandingkan di Sire D5 yang menggunakan konvensional bridge. Ya, itu tadi persamaan dan perbedaan dari Sire P5 dan D5. Penasaran kan dengan soundnya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Itu tadi sudah kita dengar bersama-sama sound dari Sire P5 dan Sire D5. Untuk kalian pecinta bass pasif, kedua bass ini sangat layak Anda dapatkan. Dengan bandrol di bawah 10 juta, spek yang Anda dapatkan itu sudah roasted maple. Nah, roasted maple ini, itu maple yang sudah diproses sehingga tingkat kelembapannya sudah sangat minim, sehingga menghasilkan neck yang stabil, soundnya pun juga seperti bass yang sudah berusia puluhan tahun. Dan harganya cuma di bawah 10 juta, guys. Dapatkan hanya di Authorized Store Sire Indonesia Official. Dan yang paling akhir, jangan lupa like, subscribe, nyalakan tanda lonceng untuk dapat notifikasi terbaru dari kami. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.